Salam semua, nama saya Zafrul dan welcome to my YouTube channel. Sebenarnya saya dah lama teringin nak ada YouTube channel sendiri untuk share mengenai pengalaman hidup, ya, experience saya di sektor swasta dan sebagai pegawai kerajaan and also my personal life, you know, as Zafrul lah, ya. Yeah. Hopefully my stories will be interesting for some of you, ya. Yeah. Dan kalau boleh saya juga nak feature korang dalam channel ni. Kalau sesiapa berminat dan nak share story dengan saya, bolehlah komen di video-video saya. Dalam channel ini, saya akan cerita mengenai polisi-polisi kewangan, financial and economic facts serta any misconception atau salah faham mengenai isu-isu semasa. Dan yang paling penting, explanation saya akan senang dipahami orang ramai. Saya share dengan korang, korang share dekat keluarga dan kawan-kawan, ya. Sebab saya suka bersukan dan aktiviti bersama rakyat, saya juga nak share sedikit lifestyle content, ya, seperti my daily routine, aktiviti turun padang bersama rakyat and of course, my running life. InsyaAllah, saya selitkan beberapa tips untuk korang juga. Jom, guys, kita lari. Walaupun busy kerja, saya sentiasa cuba luangkan masa, ya, dengan anak-anak. Ya, ni Zain dan Zahira. Dan anak-anak saya ni memang suka, ya, dengan kamera. So, insyaAllah, konten saya bersama anak-anak pun ada nanti dalam channel ini. Ya. Lastly, saya akan ada segmen bersama you guys di luar sana. So again, kalau korang ada topik, ya, topik yang best untuk channel saya, bolehlah suggest di comment section. InsyaAllah, bila ada masa dan rezeki, kita boleh buat video sekali lagi. Ya, ya, geng YouTuber pun boleh join. In summary, saya harap channel ini serba sedikit dapat memberi manfaat kepada semua. Ya, terutama sekali untuk make sure, ya, saya dapat address soalan-soalan korang dengan lebih santai dan straightforward. Nanti bila dah ada lebih banyak video, bolehlah korang like, share dan subscribe. Ha, dah macam YouTuber bertauliah dah. I'm excited and I hope you guys are too. Semoga jumpa di video seterusnya, ya. Assalamualaikum.